Bantu channel ini dengan cara klik subscribe di bawah. Terima kasih. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. Oke, sebelumnya saya nggak maksa untuk kalian untuk ikut giveaway ini atau enggak, itu terserah kalian ya. Yang penting kalian subscribe, oke? Yang ikut silahkan ikuti instruksi. Oke teman-teman, sebelum videonya mulai, gua mau bagi diamond gratis dan alok ya buat kalian. Syaratnya tuh gampang banget ya, cuma subscribe channel ini, lalu nyalakan loncengnya, share video ini sebanyak-banyaknya, like video ini agar tembus 2000 like dalam sehari, lalu komen ID dan nickname kalian di komentar ya. Jadi kayak gitu gampang banget ya. Selamat menyaksikan video ini. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Meo Barbar. Oke teman-teman, di sini seperti biasa saya akan membahas info terbaru dari game Free Fire Battleground ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah karena gratis dan gampang banget ya, cuma klik subscribe lalu nyalain lonceng notifikasinya ya teman-teman, karena satu subscribe dari kalian dapat membantu channel ini berkembang ke depannya ya. Oke, jadi di sini saya akan memberikan info ya, updatean ya, ini dari server luar negeri, jadi saya nggak jamin ini bisa masuk ke Indonesia ya cuy. Jadi ini event di luar negeri, di server kalau nggak salah tuh mana ya, ini lupa set. Pokoknya di sini saya akan bahas info terbaru ya, sama cara awakin ayat Hayato yang belum tahu aja ya, yang udah nonton video sebelumnya ya nggak apa-apa. Oke, kita langsung aja kita bahas eventnya ya. Event yang akan datang tuh adalah alok diskon, coy, alok diskon ya, tapi diskonnya enggak semurah dulu ya. Sekarang diskonnya tuh menjadi 199 ya, nih 199. Dulu kayaknya tuh 99 atau ya 99 ya, 99 dia kan udah dapat dulu itu ya. Saya agak lupa karena saya juga diskonan tuh ya, maaf aja ya belajar gratisan ini. Saya juga diskonan nih, cuma nggak punya bundlenya juga, cuma punya karakternya ya. Jadi di sini ada max 1 ya, jadi diskon name card juga ya teman. Jadi event ini belum tentu ada di Indonesia ya teman, jadi saya ini cuma kemungkinan ya, kalau nggak keluar saya sedih. Semoga kalian punya rezeki ya untuk bisa beli ya teman. Jadi langsung aja kita bahas cara Hayato ya, cara awak Hayato. Di sini saya juga pakai Hayato sambil misi gunskin ya, katanya gunskin lebih banyak di max. Oke, langsung aja kita bahas cara awak. Oke teman-teman, jadi di sini saya main clash squad dulu ya, dan saya akan nerang gimana sih caranya dapetin karakter Hayato Awaken ya. Jadi yang belum dapat ya silakan jangan main 30 hari, nanti dapat sendiri ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama tuh kan disitu ada 4 misi ya, 4 misi itu kita harus milih salah satu terlebih dahulu, kita nyelesainya satu-satu ya. Pertama paling mudah itu kita selesain yang kumpulkan 16.000 damage ke musuh ya. Nah kayak gitu, terus di seluruh mode kill 10 musuh ketika HP kalian berada di bawah 100. Jadi kita fokus dua itu dulu, lalu yang kedua kita fokus yang kedua itu paling sulit ya, tiga musuh menggunakan bunuh musuh tiga menggunakan katana itu susah banget ya. Jadi kita fokus yang boya aja dulu ya, boya aja, sambil kalau ada kesempatan ada yang leak itu ada yang keluar kita bunuh pakai katana kayak gitu. Terus yang kedua bermain clash squad ya, clash squad dikenal ini waktunya cepet dan dapetin damage nya tuh cepet banget ya. Jadi kita fokus misi yang pertama dulu ya, fokus misi yang pertama. Di sini saya belum tahu ya, belum tahu ini berhasil atau enggak boya di clash squad itu berhasil dimasuk ke hitungan apa enggak ya, saya belum coba karena
saya ini sangat sulit dengan karakter Hayatosa itu. Skillnya baru satu ya coy, belum ditambahin lagi dari skill-skill yang lain, jadi saya itu mainnya susah banget sumpah. Dan larinya tuh sangat lambat karena nggak pakai Kelly coy ya. Pokoknya ini serba susah ya, belum di upgrade karena damage apa gold saya udah habis buat Alok ya. Nah terus apa tips ketiganya tuh apa ya bang? Oke, yang ketiga itu ya bermain barbar coy. Ini ya paling pentingnya bermain barbar ya teman-teman. Ini khusus banget untuk dapetin karakter ini karena kita harus cepet-cepet barbar, kan di situ kita bisa dapat katananya. Lalu kita kan biasanya main tonjok ya, kita pakai katana coy ya. Tapi biasanya kalau pakai skill dari Kla itu kita susah menang ya teman-teman, karena sekali jotos itu kita mati, jadi sulit. Pokoknya cara dapetin karakter mungkin Hayato ini sulit banget ya, karena ngekill pakai katana itu termasuk sulit ya teman-teman, karena di situ ada skill Kla ya, kalau main barbar langsung turun itu sulitnya banget ya. Terus kita lanjut ke tips keempat apa bang? Oke, yang keempat oh bentar dulu ya teman, kita yang keempat itu adalah caranya yaitu bermain di mode klasik ini untuk terakhir ya, untuk misi katananya kan udah aku jelasin tadi ya. Pokoknya kalian main barbar langsung turun peak. Biasanya di bawah ada katana yang di bawah, biasanya sering-seringnya tuh di bawah ada katana kalau enggak panci ya. Jadi langsung turun ke bawah lalu ke atas, tapi tuh ke atasnya tuh lewat jendela ya, jangan lewat tangga karena tangga itu bisa ke HS langsung cuy. Jadi tipsnya tuh kayak gitu biar kalian bisa dapetin itu Hayato Awaken ya. Yang belum dapat Hayato silakan, untuk cara kerjanya nggak main selama 30 hari kayak saya ya, udah pensi lama terus tiba-tiba main lagi tuh dapat Hayato sama bandelnya tuh, gila ya, nggak main 30 hari lebih pokoknya. Kayak gitu caranya, jadi kayak gitu mudah banget caranya tuh, mudah banget kayak gitu. Oke, sekian dari video saya, tolong klik tombol subscribe sebelum ninggalin video ini, dan bye, sampai di next video, bye.